Hai semua, kembali lagi sama aku Stefani. Video kali ini aku mau ngasih tau ke teman-teman DIY ring light yang bermodalkan cuma Rp40.000, bahkan kurang dari Rp40.000. Penasaran kan teman-teman? Dicin terus ya. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like this video, komen di bawah, dan share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya channel aku semakin berkembang. Langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama kita gunain styrofoam yang ukuran 40x60, lalu kertas minyak yang berwarna putih, lalu lampu LED tumbler yang berwarna putih juga. Lalu kita siapin gunting dan pisau atau cutter kalau ada. Yang aku gunain ini adalah lingkaran yang besarnya dulu. Kita gambar menggunakan bolpen. Lingkar. Lalu yang kedua aku pakai yang lingkaran kecilnya untuk di tengah-tengahnya. Lalu kita gambar juga menggunakan bolpen. Setelah kita gambar, lalu kita potong menyesuaikan lingkaran yang udah kita bikin lingkarannya. Itu dia lingkarannya sudah aku potong menggunakan pisau. Lalu aku ambil lampu tumblernya, aku bentuk lingkaran disesuaikan dengan lingkaran styrofoam yang udah kita potong. Seperti ini. Lalu kita ambil tali kasurnya, lalu kita potong sesuai dengan kebutuhan dan kita ikatkan antara styrofoam dengan lampu tumblernya. Lalu lakukan hal yang sama untuk di sekelilingnya. Lalu kita gunting kertas minyaknya menjadi persegi panjang. Lalu kita lilitkan styrofoam dan lampu LED dengan menggunakan kertas minyak yang udah kita potong persegi itu menggunakan isolasi. Nah, ini dia hasil tumbler yang udah kita bikin tadi, teman-teman. Ini kalau aku colokin seperti ini. Nah, sini bisa kita atur di sininya. Udah kan teman-teman caranya? Ya, aku akan kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya ini menjadi ring light. Nah, segitu aja video dari aku. Semoga video tadi bermanfaat dan teman-teman bisa lakukan itu di rumah. Dan see you in the next video. Dadah!